Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru yang udah join bareng kita pagi ini. Selamat datang. Um, Bapak Ibu boleh dong. Mungkin ada yang baru ketemu kita di Teach Inspire di webinar hari ini, mungkin ada yang udah beberapa kali join ya. Boleh dong kita minta tolong Bapak Ibu perkenalkan diri, tulis di kolom chat Bapak Ibu namanya siapa. Uh, terus sekarang sedang mengajar di mana kelas berapa atau bidang studi apa, gitu ya. Supaya kita uh, hari ini juga nggak hanya dapat ilmu nih, Bapak Ibu ya, tapi kita juga saling kenal, dapat koneksi sama rekan-rekan uh, guru lain. Uh, dan hari ini tuh banyak banget yang datang dari berbagai tempat di uh, Indonesia. Jadi Bapak Ibu juga bisa kenalan, gitu ya, bangun koneksi sama guru-guru yang lain. Oke. Okay. Boleh, Bapak Ibu, boleh tulisin sambil kita tunggu. Masih ada tiga menit lagi sebelum kita mulai webinar kita hari ini. Jadi, Bapak Ibu bisa perkenalkan diri, domisilinya, uh, terus Bapak Ibu ngajar kelas berapa gitu ya, atau bidang studi apa? Kalau Bapak Ibu guru bidang studi, oke, okay, ada satu nih sudah ada yang memperkenalkan diri. Oke, okay. halo Pak Deni di Bogor ya. Pak Deni ngajar kelas berapa nih, Pak? Kelas kecil kah atau kelas SMP SMA? Waduh, oh ini berarti guru bidang studi ya, ngajarnya kelas 1 sampai kelas 6 enggak mungkin guru wali kelas gitu ya. Bisa Lelah, kelelahan, parah kalau jadi wali kelas full, nggak mungkin juga ya Bapak Ibu ya Oke Bapak Ibu yang baru datang, selamat datang, selamat pagi, selamat bergabung di Teach Inspire Bapak Ibu boleh dong kenalin diri di kolom chat, tulis um, domisili kota tempat Bapak Ibu berada sekarang Dan juga um, Bapak Ibu mengajar bidang studi atau kelas berapa kalau Bapak Ibu guru, ya, semuanya guru sih yang hadir di sini. Jadi, uh, boleh saling kenalan, perkenalkan diri. Tadi udah ada Pak Denny dari Bogor, uh, ngajar kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah memperkenalkan diri. Kita tunggu nih, Bapak Ibu yang lain sambil juga nungguin teman-teman kita yang sedang on the way gitu ya, lagi datang ke sini. Masih jalan, masih jalan buat masuk ke Zoom. Oke, okay. atau ada yang mau perkenalan diri langsung boleh, ya nggak pakai chat, mau langsung ngobrol, sapa-sapa teman-teman guru, boleh banget. Oke, okay. Bapak Ibu suara saya kedengaran dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Miss Irene. Jelas oh, terima kasih. Oke, okay, terima kasih Bapak Ibu. Oke okay, Bapak Ibu, sudah jam 10, teman-teman uh, kita yang lain masih OTW gitu ya. Kalau Bapak Ibu kenal ada rekan satu sekolahannya yang mungkin uh, join juga di uh, sesi hari ini, tapi belum sempat hadir, uh, boleh saling ingetin gitu ya. Tadi kita juga udah remind di uh, grup WhatsApp, semoga yang udah daftar pada bisa join semua biar... Uh, Biar kita juga bisa menikmati sesi hari ini, gitu ya, uh, dengan baik. Oke, okay, uh, Bapak Ibu, saya mulai. Kita mulai sesi kita hari ini. Selamat datang kepada semua Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Airin. Saya yang akan jadi moderator uh, untuk hari ini. Uh, nanti, kalau Bapak Ibu ada kendala dalam mengakses materi atau link yang akan diberikan atau ada kendala jaringan dan sebagainya Bapak Ibu boleh sampaikan lewat kolom chat ke saya atau ke teman-teman tim saya yang uh, namanya itu ada tulisan Teach Inspire di depannya gitu ya Bapak Ibu boleh sampaikan ke kami nanti kami bantu supaya bisa ikuti uh, sesi hari ini dengan lancar. Oke, okay. nah uh, Bapak Ibu mungkin ada yang baru banget gabung sama Teach Inspire hari ini izinkan saya untuk uh, dengan cepat memberikan sedikit perkenalan tentang Teach Inspire. Jadi Teach Inspire ini kita uh, satu dari banyak gitu ya platform belajar kolaboratif uh, yang memberikan wadah gitu ya untuk rekan-rekan pendidik di Indonesia untuk saling melengkapi uh, demi pendidikan yang berkelanjutan buat anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Nah, di Teach Inspire sendiri kita tuh ada uh, beberapa kegiatan yang kita juga tidak hanya tertutup untuk tim Teach Inspire, tetapi kita juga mau mengundang gitu ya rekan-rekan guru yang juga uh, ingin berbagi gitu ya, ingin saling melengkapi rekan-rekan guru lainnya di Indonesia gitu. Nah, uh, Bapak Ibu, uh, ini juga sebenarnya bentuk apresiasi kami gitu ya kepada Bapak Ibu guru yang kita tahu uh, punya kendala-kendala uh, tertentu di lapangan saat mengajar, tetapi tidak menyerah come up dengan inovasi-inovasi yang kreatif dan praktek-praktek baik yang dapat menginspirasi rekan-rekan guru lainnya, gitu ya. Jadi, kalau Bapak Ibu punya cerita atau praktek baik yang ingin dibagiin, Bapak Ibu bisa juga kirimkan ke kami foto-foto, dokumentasi, atau juga deskripsi singkat tentang apa yang Bapak Ibu lakukan di lapangan. Boleh tentang manajemen kelas, boleh tentang metode mengajar, boleh tentang sistem penilaian, bagaimana membangun relasi sama anak, dan sebagainya. Apapun itu yang berhubungan dengan pendidikan, gitu ya, Bapak Ibu bisa kirimin, nanti kita muat di blog Teach Inspire supaya bisa juga dibaca uh, sama rekan-rekan guru yang lain. Kita juga akan cantumin uh, kontak Bapak Ibu supaya kalau ada guru lain yang ingin kolaborasi atau ingin tahu lebih lanjut bisa langsung menghubungi Bapak Ibu, gitu ya. Nah, uh, yang kedua kita juga ngadain. Uh, webinar seperti ini, tetapi intensif untuk beberapa sekolah atau instansi. Uh, saat ini sudah ada dua organisasi yang kita bakalan kerjasama dalam waktu dekat uh, untuk menyediakan narasumber dan juga sesi-sesi yang membantu khusus uh, kebutuhan sekolah atau instansi tersebut, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu juga pengen, uh, Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami. Nanti kita bisa koordinasi bareng. Uh, kami. Ada beberapa rekan pembicara yang bersedia untuk membantu uh, dengan berbagai tema dan topik. Bapak Ibu bisa hubungi nanti kita, bantu untuk hubungkan dengan rekan-rekan yang bersedia untuk berbagi, gitu ya, dan membantu uh, secara spesifik kebutuhan instansi atau sekolah, Bapak Ibu gitu. Nah selain itu kita juga ada webinar dan workshop seperti hari ini uh, yang lebih umum dan bisa diikuti oleh siapa saja rekan-rekan yang terlibat dalam uh, dunia pendidikan, uh, baik di uh, pendidikan formal maupun pendidikan non formal gitu ya. Nah uh, bapak ibu bisa mengusulkan topik yang bapak ibu butuhkan atau mengusulkan pembicara yang bapak ibu tahu e, dapat membantu rekan-rekan guru gitu ya punya praktek baik yang bisa dibagikan atau bapak ibu juga bisa mengajukan diri menjadi pembicara yang berbagi gitu ya gak usah khawatir bapak ibu kalau misalnya e, masih grogian gitu ya mau jadi pembicara seorang diri bapak ibu bisa nih ngajakin e, setim gitu ya sama teman-temannya untuk bawain satu sesi untuk bagikan pengalaman gitu ya, uh, kalau butuh assistance, uh, apapun itu, butuh bantuan, mau tanya-tanya, uh, Bapak Ibu masih ragu, silakan hubungi kami, nanti kami bantu gitu ya, diskusiin bareng-bareng sama Bapak Ibu. Uh, dan juga yang terakhir, kalau Bapak Ibu berasal juga atau tergabung dalam uh, organisasi atau komunitas yang lain, uh, yang bergerak di dunia pendidikan dan kita mau kolaborasi, uh, boleh banget kita sama-sama berkolaborasi supaya apa yang kita kerjakan impactnya lebih besar gitu ya Menjangkau lebih banyak guru-guru dan juga tentunya anak-anak di Indonesia. Oke, okay, nah Bapak Ibu nanti bisa kontak kami ada di Instagram, Facebook dan juga grup Telegram. Nanti saya juga share di WhatsApp dan juga melalui email ya Bapak Ibu ya. Oke, okay, nah Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu mungkin udah lihat di poster ya kita akan belajar sama-sama tentang Design Thinking dari seorang senior saya. Uh, yang Bapak Ibu mungkin waktu baca profilnya, wah, saya aja udah kenal, tapi waktu baca profilnya juga wah keren sekali gitu ya. Dan beliau bersedia hari ini, Pak Calvin Bunga bersedia untuk um, berbagi dengan kita. Bapak Ibu guru membantu kita untuk lebih kenal nih dengan yang namanya design thinking ya. Jadi, setelah sedikit... Uh, background juga yang bapak ibu juga bisa lihat di poster uh, setelah lulus dari Universitas Pelita Harapan di pendidikan biologi uh, Pak Alvin melanjutkan uh, mengajar di Papua dan juga mendapat kesempatan belajar di uh, Monash University gitu ya uh, dengan beasiswa Australian Awards in, uh, Scholarship dan mengambil Master of Education and Expert Teaching Practice. Nah, selain punya pengalaman mengajar di Indonesia maupun di Australia, Pak Calvin juga aktif di sejumlah lembaga penelitian dan pendidikan, gitu ya. Nanti, bapak ibu yang punya ide-ide penelitian yang uh, ingin diskusikan bisa banget nih kontak Pak Calvin. Nanti kita juga share, ya, Pak Calvin juga bisa share uh, kontak Pak Calvin. Mungkin ya, kalau ada rekan-rekan yang ingin kolaborasi, gitu. Nah, saat ini, Pak, selain menjadi koordinator kurikulum dan pelatih guru di... Uh, salah satu sekolah swasta di Makassar, Pak Calvin juga terlibat di International Association for Advancement Curriculum Studies sebagai seorang junior researcher, gitu ya. Dan juga pendidikan guru penggerak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai seorang pengajar praktik, ya. Jadi tentunya uh, narasumber kita hari ini punya banyak pengalaman dan pengetahuan yang udah siap nih dibagikan ke kita ya. Nah, uh, Bapak Ibu yang nanti ada pertanyaan, Silahkan dituliskan di kolom chat kapan aja, atau mau open mic juga boleh. Silakan angkat tangan, mau nanya langsung ke Pak Alvin juga boleh ya, uh, supaya uh, kita benar-benar bisa belajar banyak gitu ya dari uh, apa yang Pak Calvin sharingkan hari ini. Semua materi, ringkasan, sesi tanya jawab, uh, dan juga sertifikat bakal kita kirimin melalui email dan diinfokan juga melalui WhatsApp group. Jadi, WhatsApp group akan kita bubarkan 2 sampai 3 hari ke depan ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Oke, okay, itu saja dari saya. Uh, tanpa berlama-lama lagi, saya mau tanya nih mana nih Bapak Ibu yang udah siap untuk belajar bareng Pak Calvin hari ini? Boleh dong berikan uh, reaction di Zoom-nya. Mau pakai jempol, mau pakai konfeti mau pakai wah wow, masih sedikit ini yang lain mungkin saya tungguin deh, oh sudah ada yang jempol, oke okay, Bu Silda, ada juga Ibu Agnes ya, wah wow. oke okay, Bu Dewi, oke, okay. oke okay, sudah pada siap nih Bapak Ibu Guru, oke okay, saya nggak akan ambil lebih lama lagi waktunya, saya langsung persilakan kepada Pak Calvin untuk uh, boleh memulai berbagi kepada rekan-rekan, silakan Pak Calvin, selamat pagi Pak. Halo, pagi-pagi semuanya. Pagi, teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja, kali ya. Kalau panggil bapak ibu, ya. kayak ada gap begitu, ya. Jadi, saya panggil aja teman-teman. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, uh, salam merdeka belajar, ya. Uh, semoga pagi ini, ya, teman-teman semua, dalam keadaan sehat. Saat ini, pagi ini di Makassar agak gerimis, ya. Uh, Mudah-mudahan sinyalnya baik ke depannya, ya. ya. Oke, okay, uh, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, uh, saya akan share screen saya. Uh, apakah yang muncul canva Bukan ya? Belum ya? Uh, uh. Sebentar ya. Ini karena usia juga sudah mulai. Ini oke okay. ya, jadi Bapak Ibu, um, hai, uh, Yang hai, 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 yang hai, apakah Sudah. 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 Oke, okay, nah teman-teman eh, jadi hari ini eh, saya berterima kasih ya kepada Teach and Inspire karena sudah memberikan kesempatan eh, berbagi ya berbagi tentang design thinking eh, jadi di hari ini pada hari ini kita akan belajar sama-sama belajar ya jadi eh, kita sama-sama belajar tentang bagaimana sih eh, design thinking ini bisa diaplikasikan di ruang kelas ya nah sebelum saya mulai First thing, first, saya ingin menyampaikan nih ke teman-teman semua, ada tiga hal. Yang pertama, nanti pada saat sesi ini berjalan, saya harap ada partisipasi aktif dari teman-teman ya. Jadi, ketika misalnya saya bertanya, begitu ya, meminta opini atau ide dari teman-teman, boleh berpartisipasi dengan mengirimkan jawaban, misalnya di chat box ya. Lalu, sekali lagi, saya sampaikan di sini bahwa sesi ini nanti hal-hal yang akan sampai, saya sampaikan ini berdasarkan uh, riset dan pengalaman pribadi saya tentang apa-apa yang sudah saya pelajari di uh, kuliahan saya waktu dulu, dan juga dari orang-orang yang um, saya dengarkan begitu ya, dan saya sangat terbuka untuk adanya ruang diskusi, jadi kalau misalnya pada saat Bapak Ibu dengar gitu ya ada kayaknya yang kurang tepat, atau ada yang perlu direvisi, atau yang mau, mau, mau diklarifikasi, sangat terbuka untuk hal tersebut ya nah uh, Bapak Ibu, teman-teman ya. Uh, sebelum kita mulai, saya ingin uh, menanyakan satu hal nih sebelum kita mulai ya. Uh, ini seperti apa ya? Um, brainstorming dulu nih Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Jadi menurut teman-teman uh, di sini apa sih design thinking itu? Menurut teman-teman design thinking itu apa? Ya. Uh, silakan ketikkan di chat box ya. Saya tunggu 1 sampai 2 menit ya. Jadi menurut teman-teman uh, design thinking itu apa? Ya. Nanti Miss Irene bisa bantu bacakan jawabannya karena saya share screen kayaknya agak susah melihat chat box. Ya. Satu sampai dua menit, teman-teman. Uh, menurut teman-teman, uh, prior knowledge atau pengetahuan awal teman-teman tentang desain thinking itu apa? Ya. Oke. Oh. Oke, okay. oh sudah ada nih Pak dari Pak Febrianto merancang cara untuk berpikir tentang melakukan sesuatu tentang cara melakukan sesuatu. Merancang okay. cara untuk berpikir tentang cara melakukan sesuatu. Filosofi ya, sekali benar. kalimatnya ya. Iya. <laughs> <laughs> Kalau Bu Anastasia pendek pendekatan belajar menemukan solusi untuk sebuah masalah. Oke okay. okay. jadi kata kuncinya adalah solusi dan masalah ya kalau Pak Febrianto tadi adalah cara berpikir melakukan sesuatu gitu ya Oke okay. ini yang hadir hari ini ada 43 orang termasuk saya uh, harusnya lebih banyak jawaban yang muncul ya <tuh> Oke okay, di sini saya bisa baca sih saya baca aja langsung gue airin ya Iya, boleh Pak. Oke, di sini Ibu Ibet di sini menuliskan mengidentifikasi strategi berpikir. Oke, kata kuncinya berpikir. Thank you. Uh, Pak Suvento ber proses berpikir dari level mengingat sampai level menganalisis bahkan mengcreate uh, hal baru ya. Jadi di sini uh, kurang lebih saya tangkapnya di sini Pak Suvento menangkap bisa thinking adalah sebagai uh, taksonomi Bloom begitu ya taksonomi belum kognitif begitu. Lalu Pak Diki e, melakukan empati dalam proses proses berpikir ya. Kata kuncinya adalah empati dan berpikir. Thank you Pak Diki. Lalu ada lagi dari Pak Heri. Suatu proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Wah, ini sudah sangat komprehensif jawabannya Pak Heri ya. Oke, mungkin satu dua lagi jawaban dari teman-teman sebelum saya lanjutkan. <tuh> Oke, jadi sudah satu dua tiga empat lima enam jawaban. Satu lagi deh, satu lagi jawaban sebelum saya lanjutkan ya. <tuh> Sini kayaknya pemahaman pemahaman awalnya teman-teman sudah mengarah ke sana, sudah 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 on the right track ya, sudah di jalur yang benar. <tuh> jadi mungkin hari ini kita lebih akan banyak diskusi saja ya diskusi jadi ini bukan uh, satu arah tapi diskusi ya oke okay. um, mungkin sambil berpikir saya lanjutkan saja ya mungkin mungkin teman-teman masih ada yang berpikir ini jawabannya apa ya Nah Oke okay, saya kembali share screen um, Bu airin Apakah masih uh, terlihat kembali screen saya sudah saya kelihatan ya. Pak Oke okay, saya lanjut ya jadi um, Tadi saya bertanya, uh, "Tentang apa sih design thinking?" Sudah banyak teman-teman yang menyinggung tentang um, proses berpikir, berpikir uh, bagaimana cara berpikir mendesain, ya, merancang. Terus, ada juga tadi kata-kata yang uh, saya tangkap, ya, proses, ada empati, ada asumsi, ada opini, ya, uh, semuanya sudah di jalur yang benar, teman-teman. <tuh> Nah, sekarang eh, sebelum kita mulai eh, di sini saya akan menunjukkan outline. Jadi ada ada beberapa hal yang akan menjadi poin-poin dari sesi kita hari ini ya. Eh, ada lima di sini dan akan dibahas satu persatu ya. Eh, saya akan mulai dengan poin pertama ya. Bapak Ibu coba kita lihat ya dari gambar di screen Bapak Ibu. Di situ ada gambar di sebelah kiri ada gambar eh, burung kolibri atau kalau dalam bahasa Inggrisnya hummingbird. Lalu yang di sebelah kanan itu Nemo atau dalam bahasa Indonesia-nya ikan badut ya. Nah, sekarang saya pengen nih, mendengar bukan mendengar ya membaca jawaban dari teman-teman di sini ya boleh diketikkan di chat box. Kira-kira fakta unik apa yang teman-teman ketahui tentang burung kolibri dan ikan badut ini ya? Jadi kira-kira apa ya fakta unik yang unik gitu dari burung kolibri dan ikan badut ini? Boleh salah satunya. Boleh, keduanya ya. Silakan, teman-teman, ketikkan di chat box ya. Jadi, apa ya hal-hal unik dari burung kolibri dan ikan badut? Ya, uh, satu menit, Bapak Ibu, satu dua jawaban uh, juga sudah cukup ya. Silakan, Bapak Ibu, <tuh> jadi apa fakta unik dari kedua hewan ini? <tuh> apa ya? Jadi, kalau ikan kolibri ini, fakta uniknya apa? Kalau yang uh, ikan badut apa? Nah di sini saya sudah menemukan beberapa jawaban ya. Jadi dari Bu Gea, jantung burung hummingbird atau kolibri berdetak sangat cepat sekali. Ya, oke okay, thank you Bu Gea. Lalu Bu Dewi ikan badut langsung keingat Nemo ya. Iya <laughs> benar ya. Jadi lucu, lucu dia itu ikan pejuang ya. Ya, Nishael ikan uh, Bu Yael ikan badut, Bu Sara burung kolibri burung terkecil di dunia. Pak David, ikan badut hidup di anemon yang beracun, ya, thank you. Uh, Bapak atau Ibu ini Sadriana, ya, hummingbird merupakan burung terkecil, Ibu Ibet, burung kolibri tercepat terbang, uh, Bu Misi, ikan badut bisa tinggal di anemon, Pak Diki, uh, hummingbird burung terkecil, uh, Pak Febrianto, hummingbird yang terbang bermil-mil, Ibu Dewi, wah banyak sekali jawabannya ya, ini terlihat berarti teman-teman yang hadir hari ini sangat excited, ya. Uh, Bu Airin, ya, jadi uh, hewan yang terbang jauh, ya. Kalau Bu Dewi jauh gitu, ya. Kalau Bu Olivia di sini uh, menyukai perairan tropis, ya, jadi banyak sekali jawaban yang muncul. Ini saya lihat, ya, ini sudah jadi tanda-tanda positif, positif, ya, positif. Teman-teman aktif, ya, <laughs> bukan positif yang itu, ya. Oke, jawabannya uh, menarik, ya. Semuanya uh, menarik. Uh, Oke, okay, ini dari Bu Seli. Saya, saya bacakan ya. Burung kalau burung kolibri bertubuh kecil, burung kolibri bertubuh kecil, namun dapat mengepakkan sayapnya sangat jauh, dapat terbang dan berhenti di udara untuk menghisap nektar. Oke, okay, thank you um, jawab, atas jawabannya. Saya, saya kembali lagi. Iya. Oke, okay, jadi uh, Bapak Ibu. Jawabannya tadi sudah banyak bervariasi dan sudah benar ya. Nah, tapi ini mungkin sedikit tambahan dari saya ya. Jadi dari dari yang saya saya riset begitu yang saya cari jawabannya ternyata burung kolibri ini dia punya desain unik ya. Jadi rancangan unik di tubuhnya yaitu pada sayapnya ya. Jadi burung kolibri ini bapak ibu teman-teman ini uniknya dia dapat mengepakkan sayapnya dalam satu detik itu bisa sekitar berapa bapak ibu? 90 kali ya. Coba bapak ibu sekarang, kepakkan tangannya dalam satu detik. Kira-kira bisa berapa? Kalau saya sih, dalam satu detik, cuma mungkin bisa empat, paling banyak lima, gitu ya. Dan itu pun sudah lumayan membuat tangan saya kelelahan, gitu ya. Kalau istilahnya sih, asam laktat, ya, katanya berkumpul di otot, sehingga uh, badan kita cepat lelah, begitu ya. Tapi uh, berbeda dengan burung kolibri, burung kolibri ini, walaupun kecil-kecil, ya, tadi kalau teman-teman bilang burung kolibri ini kecil-kecil cabai rawit ya badannya kecil tapi dia bisa mengepakkan sayap itu sekitar 90 kali per detiknya. Ya, bahkan katanya ini kalau burung kolibri ini lagi berhubungan seksual itu bisa sampai 200 kali per detiknya ya. Berarti kelihatan sekali bahwa burung kolibri ini sayapnya dirancang dengan spesifik ya. Nah, uniknya kalau burung, ba eh, burung ikan badut ini dia ini uniknya adalah pada saat jadi tetaskan atau dilahirkan begitu ya. Dia ini Semuanya jantan, teman-teman ya. Semuanya jantan. Nah, check me if I'm wrong. Coba bis, nanti bisa di, di, didiskusikan kalau memang uh, yang saya riset ini salah ya. Jadi katanya kalau pada saat ditetaskan dari telur, semua uh, ikan nemo ini atau ikan badut ini jantan. Nah, tapi ketika berjalannya waktu, ikan nemo atau ikan badut ini kalau badannya besar, dia yang menjadi naik level, menjadi betina. Yang terbesar kedua menjadi jantan yang subur, sedangkan yang kecil-kecil lain itu menjadi jantan yang Uh, sexually dia nggak uh, inaktif ya, jadi dia nggak berperan secara, secara seksual ya. Nah, ketika yang betina ini mati ya wafat, nah yang jantan ini dia yang naik kelas menjadi betina dan yang jantan yang tidak subur ini naik kelas menjadi jantan yang jantan yang subur dan begitu seterusnya ya. Dan benar tadi kata teman-teman, jadi uh, ikan ini dia bisa uh, hidup di anemon yang beracun ya sehingga kita bisa lihat ya teman-teman ada ada desain unik ya desain unik yang ada pada kedua hewan ini ya jadi di, si kolibri ini dia punya otot sayap ataupun eh, apa ya tulang yang sangat baik untuk eh, membuat dia bisa terbang sedangkan si ikan ini dia punya fase hidup yang sangat unik dan juga punya bagian-bagian tubuh yang sangat unik juga ya nah teman-teman eh, sekarang selanjutnya teman-teman bisa lihat ya di layar saya di situ ada helikopter dan juga Menara Eiffel. Nah, sekarang saya mau minta lagi nih partisipasi teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman ngelihat helikopter dan Menara Eiffel dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira Menara Eiffel dan um, helikopter ini dia mirip desainnya itu atau rancangan dari Menara Eiffel dan helikopter ini dia mirip dengan apa ya di di, di alam sekitar kita. Ya, silakan diketikkan ya. Nanti Miss Irene bisa bantu bacain dengan cepat ya. Ya, jadi helikopter, helikopter dan menara Eiffel ini dia mirip apa ya, desain apa ya dalam kehidupan kita? Ya. Oh ada yang menjawab dari bu Gea, kalau helikopter mirip mirip hummingbird, pak. Hummingbird, oke. Okay. Ada juga yang bilang mirip capung, mirip capung, okay. mirip burung. Ini masih pada jawab yang helikopter doang nih pak. Kalau yang menara Eiffel mirip apa? Oke. Okay. Hmm. menara mirip tiang listrik sutet kata Bu Ibad. <laughs> Berarti sama-sama. Oke. Iya, mirip, sama -sama. Okay. Yeah. mirip yeah, pohon lagi. juga. Mirip pohon. Eh uh, Bu Hillary mirip orang. <laughs> mirip orang lagi berdiri dengan kaki terbuka. Oke. Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Tapi kalau mau yeah. masih mau memberikan jawaban boleh. Oke. Okay. Dan jawabannya adalah jeng 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 jeng. Nah, ini dia. Tadi ada yang sempat jawab capung. Ada juga yang sempat jawab orang lagi berdiri ya. Jadi kurang lebih ya desain dari helikopter ini memang mirip dengan capung ya teman-teman. Kalau kita perhatikan kalau pesawat biasa ya kalau dia terbang, saya nggak ahli aeroplane sih. Tapi sepengetahuan saya kalau pesawat terbang itu dia begini ya, begitu ya. Dia jarang terbang itu begini atau turun ke bahkan ke belakang ya. Tapi helikopter uniknya helikopter itu dia bisa terbang ke atas dia nggak perlu begini ya. Jadi dia bisa terbang ke atas, turun ke bawah, bahkan dia bisa ke belakang ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman ada waktu ya iseng-iseng gitu ya ngelihat capung, wah ternyata capung itu bisa seperti itu, bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, bisa bahkan ke belakang ya. Dan yang kedua ya menara Eiffel nggak jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Ternyata si Gustav uh, Eiffel ini kalau nggak salah ya nama nama desainernya itu melihat kerangka tubuh manusia ini ternyata begitu baik ya begitu bagus sehingga uh, dengan tulang bawah kita tulang uh, bagian bawah yaitu uh, paha ke bawah dia bisa menopang tubuh kita yang berat begitu ya uh, dengan dengan kedua tulang itu ya. Sama halnya dengan menara Eiffel, bapak ibu, teman-teman ya. Kalau kita melihat menara Eiffel di sini dengan desain yang seperti itu, kok bisa ya? Dia bisa menahan, bisa menahan kerangka yang begitu berat di bagian atas hanya dengan uh, ada empat ini ya, ada empat kalau nggak salah ada empat uh, penopang begitu ya. Dan ternyata uh, Pak Gustav Eiffel ini dia mempelajari dari kerangka tubuh manusia. Nah, kalau teman-teman masih penasaran boleh nanti googling sendiri ya. Nah, oke, okay, jadi kalau kita lihat ya, teman-teman di sini kita sebagai orang beragama gitu ya. Kita percaya bahwa dari setiap keunikan dari setiap keunikan ciptaan gitu ya. Mau itu burung-burung kolibri, ikan-ikan badut ya atau capung ataupun tubuh kita sendiri ada desain yang cerdas ya, ada rancangan yang cerdas. Jadi dari setiap ciptaan ini itu tuh ada rancangan yang cerdas dibuat sedemikian rupa sehingga dia punya bentukan itu sesuai dengan fungsinya ya. Nah, mengutip kata-kata Steve Jobs, almarhum Steve Jobs ya. Almarhum almarhum Steve Jobs mengatakan seperti ini, teman-teman. Desain bukan hanya tentang apa yang dilihat dan dirasakan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana desain itu bekerja dan mampu memberi solusi ya. Kita highlight kata paling penting yang paling penting adalah bagaimana desain atau rancangan itu bekerja dan mampu memberi solusi ya jadi mungkin kalau teman-teman uh, kalau kita ingat-ingat ya uh, baju ya baju dibuat kalau zaman zaman sekarang begitu banyak model-model baju ya tapi pada intinya Uh, yang paling penting adalah bagaimana baju itu bisa mending, eh, menghangatkan kita, ya. Bagaimana tubuh bisa melindungi kita, ya, bisa menutupi badan kita. Itu adalah esensi yang penting dari desainer, membuat baju, ya. Walaupun mungkin dari yang dilihat dan dirasakan itu sudah berbeda-beda, ya. Oke. Okay. Nah, itu sedikit intermezzo tentang rancangan cerdas ya, sebelum kita masuk ke design thinking. Nah, teman-teman, ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, jadi sebelum kita masuk melihat praktik baik, bagaimana tahap-tahapan design thinking, ada baiknya juga kita mengetahui ya, bagaimana sih proses dari design thinking itu sampai ada saat ini gitu ya. Jadi asal mula design thinking itu bagaimana gitu ya. Nah, teman-teman, jadi awal mula dari design thinking itu itu sebenarnya sudah agak lama ya, sudah lama sekitar tahun 80-an, tahun-tahun di mana saya lahir gitu ya. Dan mungkin juga teman-teman di sini lahir tahun 80-an ya. Jadi waktu itu para para-para ahli gitu ya, para ahli berpikir dan melihat bahwa kok ada ada cara berpikir yang beda ya antara Arsitek ya atau desainer dengan para saintis itu berpikir, ya. Jadi, ada pola berpikir yang berbeda antara perancang atau desainer dan saintis. Begitu, ya. Para ahli melihat bahwa perancang atau desainer ini berpikir dengan cara gini. Misalnya, ada masalah, mereka akan berusaha mencari inovasi, ide-ide, atau um, solusi-solusi yang bisa uh, address atau bisa. Um, apa ya meny menyelesaikan masalah ini. Sedangkan kalau scientist, para pemikir uh, para pemikir melihat bahwa kalau scientist ini mereka fokus pada masalahnya. Kalau perancang tadi fokus pada solusinya. Kalau scientist fokus pada masalahnya. Masalahnya apa lalu kita cari nih satu um, solusinya. Kita gunakan kalau misalnya bagus oke okay, kita pakai itu. Sedangkan kalau perancang sebanyak banyaknya sebanyak banyaknya solusi yang bisa digunakan ide-ide bahkan ide gila juga it's oke okay, untuk bisa mengadres satu masalah begitu ya. Bahkan um, Para ahli melihat bahwa perancang ini mereka bisa mengembangkan solusi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ya, masalah yang sulit terselesaikan atau biasanya istilahnya wicked problem ya. Nah lalu uh, design thinking ini terus ya terus uh, berkembang hingga pada saat tahun 1990-an ya uh, design thinking ini masuk ke dunia bisnis ya dan di dunia bisnis ini uh, ada so seseorang um, CEO ya. CEO dari Ideo yaitu Tim Brown. Nah, di sini Bapak Ibu saya punya bukunya ya. Jadi judulnya adalah Change by Design. Nanti teman-teman boleh cari di uh, Amazon atau di mana gitu ya. Jadi bukunya Change by Design saya juga uh, dapat banyak uh, insight dari buku ini. Ya. Jadi si Tim si Tim Brown ini melihat bahwa cara berpikir design thinking ini itu digunakan oleh perancang untuk mengubah cara mengembangkan produk pelayanan atau service, progres dan juga strategi jadi tim Brown dalam dalam timnya itu di ideo ideo ini adalah sebuah perusahaan inovasi desain begitu ya banyak juga digunakan oleh Microsoft Ford dan beberapa perusahaan lain untuk mengembangkan strateginya ya. Jadi si Tim Brown ini menggunakan design thinking ini dalam dunia bisnis begitu ya. Lalu design thinking terus berkembang dan akhirnya pada tahun 2000-an sampai 2010-an ya desain thinking ini akhirnya banyak digunakan di di, di ranah teknologi seni uh, politik bahkan dan juga akhirnya masuk di dunia pendidikan ya kalau di IDEO sendiri si bapak Tim Brown ini mengembangkan lima step ya lima step yang dia kembangkan yaitu discovery uh, interpretation ideation experimentation dan evolution atau biasa di, diubah evolutionnya menjadi evaluation nah ada juga yang dikembangkan oleh Litka dan juga Giuliani and Spencer nanti Bapak Ibu bisa cari nih kalau yang dikembangkan Giuliani dan Spencer yaitu Launch Cycle ini biasanya banyak juga sih digunakan di sekolahan ya cuma hari ini saya akan berfokus ke step design thinking yang dikembangkan oleh Stanford ya yaitu Empathize, Divine, Ideate, Prototype dan Test yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah oke okay, teman-teman pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih harus design thinking? Kenapa design thinking ini masuk ke ranah pendidikan? Dulu dulunya kan dia di ranah industri gitu ya. Kenapa kok bisa masuk di dunia pendidikan begitu ya? Nah sebenarnya banyak alasan kenapa design thinking ini layak masuk di dunia pendidikan dan layak digunakan sebagai salah satu pendekatan pembelajaran ya. Nah uh, tapi sebelumnya nih teman-teman uh, sebelum saya memaparkan beberapa alasan saya pengen nih. Mengetahui Kira-kira menurut teman-teman Kan tadi sudah mengetahui Asal-usul dari Design thinking ya Saya pengen tahu nih Alasan kenapa Kira-kira menurut teman-teman ya Kenapa di zaman seperti ini Di abad 21 ini Sekolah perlu mengaplikasikan Design thinking Di dalam kelas Nah kira-kira kenapa Kenapa harus design thinking Kenapa harus Pendekatan yang digunakan Di industri Di bisnis itu Dibawa ke sekolah Begitu Coba bisa teman-teman Berikan jawabannya Kenapa di zaman saat ini sekolah perlu mengaplikasikan design thinking. Kalau tadi kan sudah dengar ya asal muasalnya, kenapa kira-kira di sekolah khususnya di pelajaran Bapak Ibu, design thinking itu layak untuk digunakan. Ya, silakan teman-teman 1 2 3 jawaban. Oke, di sini sudah ada dua jawaban yang masuk lebih bahkan ya dari Pak Febrianto mengajarkan kepada siswa bagaimana identify bagaimana mengidentifikasi mengidentifikasi masalah solusi karena saat ini banyak siswa terbiasa dengan yang serba instan benar sekali Pak ya suka sekali jawabannya ya Bu Gia ya karena generasi masa depan yang akan tanggung bertanggung jawab ya menemukan solusi atau masalah-masalah baru ya ini TOP banget jawabannya ya lalu ibu Ibet, supaya anak bisa berpikir kreatif nah wait apakah cuma berpikir kreatif nanti kita lihat jawaban selanjutnya ya oke okay, Bu Anastasia ya supaya sekolah menjadi wadah untuk menemukan banyak solusi atas berbagai masalah yang ada saat ini oke okay, thank you Bu Tasya nanti berpikir kritis dari Pak Heri ya um, menyelesaikan masalah yang ia temukan Pak Deni mandiri dan kreatif Bu Maria ya memecahkan masalah Bapak kayak ini Pak Desna ya lalu Bu Rivena eh, karena para murid setelah lulus dari sekolah akan bekerja ya ini juga ya salah satunya ya jadi sudah siap untuk di dunia kerja ya ini nanti bisa direkap di ya Bu, Bu Airini jawabannya ini bagus-bagus semua ya dari Pak Benjamin karena ke depannya siswa akan dan harus membiasakan diri untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah dengan solusi yang kreatif dan inovatif. Ini jawabannya teman-teman di sini top-top banget ya. Bu Yael di sini problems are getting more complex. Ya jadi permasalahan itu semakin kompleks. Uh, mengajarkan design thinking bisa melatih. Ya ini kata kuncinya melatih siswa menyelesaikan masalah yang akan muncul di masa depan. Ya suka sekali jawaban-jawaban teman-teman di sini sudah bagus-bagus sekali. Saya akan lanjutkan ya ya jadi kayaknya sudah tahu nih alasannya apa nih ya alasannya kenapa design thinking uh, harus diterapkan di pendid dunia pendidikan ya nah uh, setidaknya ada beberapa alasan yang saya temukan begitu ya yang saya kumpulkan uh, mengapa design thinking ini layak untuk diaplikasikan di dunia pendidikan ya nah yang pertama begini teman-teman ya jadi design thinking ini kalau menurut Brown dalam buku yang tadi ini ya di buku ini dia mengatakan bahwa design thinking ini ada tiga hal yang dia bisa satukan ya jadi desirability, visibility, dan viability, ya apa artinya? Jadi artinya begini, cara berpikir mendesain atau design thinking. Jadi design thinking ini kalau diterjemahkan cara berpikir mendesain ya. Kenapa? Karena diambil dari cara berpikirnya para desainer. Jadi cara berpikir mendesain ini mempunyai tiga hal yang baik ya. Jadi yang pertama desirability, si, si si orangnya ini, aktornya ini dia akan mencari tahu apa sih yang dibutuhkan oleh orang, apa yang diinginkan orang, apa yang dibutuhkan orang. Yang pertama, lalu yang kedua, visibility, apa yang bisa dilakukan? Jadi, um, kegiatan atau hal-hal yang masuk akal yang bisa dilakukan, yang visible, dilakukan, yang make sense dilakukan ini apa? Itu yang visibility. Lalu yang ketiga, viability. Tentunya kalau kita melakukan sesuatu, uh, at least itu berguna ya, atau menguntungkan ya. Bukan hanya secara materi, tapi juga menguntungkan orang yang akan menggunakan teknik itu. Atau orang yang akan menggunakan solusi itu. Jadi ada tiga hal yang Tim Brown di sini highlight ya. Jadi desirability, visibility, dan viability. Apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang menguntungkan ya. Sehingga, uh, salah satu pendekatan dari pemecahan masalah. Jadi design thinking ini adalah salah satu uh, pendekatan yang masuk ke ranah uh, problem solving ya, pemecahan masalah ya. Jadi dinilai sebagai bagaimana dia solusi yang dimunculkan dari design thinking ini bisa efektif dan efisien ya. Itu alasan pertama, teman-teman. Lalu alasan kedua, nah, ini yang paling saya suka ya. Ada 3E, prinsip 3E. Empathy expansive thinking dan eksperimen ya. Jadi kenapa design thinking? Nah, design thinking ini berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang lain misalnya kayak project based learning atau inquiry learning, discovery learning. Karena kenapa? Karena design thinking ini yang paling pertama dia gunakan itu bagaimana anak ya, kalau kita terapkan dalam pembelajaran bagaimana anak ini berempati. Nah, zaman-zaman sekarang ini ini yang ini ini yang paling susah ya, bukan paling susah agak susah untuk dilakukan anak-anak itu biasanya langsung mengikuti logika atau apa ya logikanya saja begitu tanpa menggunakan perasaan ya. Jadi yang yang saya highlight dari yang paling saya suka dari design thinking ini adalah karena dia memulai dengan empati. Bagaimana kita berempati kepada orang yang akan diselesaikan masalahnya. Lalu yang kedua banyak uh, proses proses berpikir yang akan dikembangkannya Expensive thinking. Nah, apa saja nanti saya akan jelaskan. Lalu yang ketiga yaitu eksperimen ya. Jadi anak-anak diminta untuk mencoba, mencoba dan mencoba. Nah, salah satu kesalahan kita ya uh, dan saya juga Uh, kita saat ini adalah ketika anak-anak salah atau melakukan kesalahan, kita langsung marah gitu ya. Aduh, kamu salah nih, ini kurang benar, ini kurang baik. Nah, kalau di design thinking, ini malah anak-anak ketika melakukan uh, kesalahan, bukan kesalahan maksudnya kesalahan yang uh, karena kedisiplinan ya, tapi kesalahan karena mereka bereksperimen begitu melakukan percobaan, itu perlu diapresiasi. Nah, teman-teman, uh, saya pernah membaca artikel tentang, tentang Elon Musk, mungkin kalau teman-teman pernah dengar Elon Musk, dia ini adalah entrepreneur ya atau wirausahawan yang sekarang ini naik daun karena Tesla, SpaceX, dan beberapa usaha yang lain. Mamanya pernah berkata begini, salah satu kunci keberhasilan Elon Musk itu, karena waktu kecil kalau dia melakukan percobaan ya, dia melakukan sesuatu itu, dan dia gagal itu saya nggak pernah marahin, malah saya berikan apresiasi dan semangat. Nah, ini adalah tiga prinsip dari design thinking yang sangat baik kita aplikasikan di sekolah, teman-teman ya. Nah, yang ketiga ya, nah, tadi ada saya dengar ya, saya dengar, saya baca dari Bu Bu Ghea kalau nggak salah atau Bu siapa tadi ya yang mengatakan bahwa um, melatih anak-anak untuk berpikir kreatif ya. Sebenarnya nggak hanya berpikir kreatif ya, teman-teman, tapi design thinking ini adalah gabungan dari dua uh, proses berpikir abad 21 ya, yaitu kreatif thinking, critical thinking, juga collaborative thinking dan juga communication ya. Kolaboratif dan communication ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi desain thinking ini menggabungkan cara berpikir kreatif dan cara berpikir kritis ya. Di cara berpikir kreatif misalnya ya. Jadi dengan desain thinking ini anak-anak bisa mempertimbangkan banyak kemungkinan. Apanya, solusinya, idenya ya. Lalu mengandalkan intuisi ya. Lalu mencari inspirasi dan menghasilkan banyak ide baru. Itu yang di bagian kreatif. Lalu di bagian kritisnya. Jadi desain thinking ini nggak akan bisa jalan kalau anak-anak ini cuma berpikir kreatif kreatif tapi juga anak-anak harus mampu berpikir kritis gitu ya. Misalnya apa? menghasilkan suatu keputusan, mengevaluasi ide-ide gitu ya, menganalisa fakta problemnya ya. Sehingga ketika digabungkan anak-anak bisa berpikir kritis dan kreatif, muncullah penalaran yang abduktif ya, di mana anak-anak ini bisa mengobservasi, mereka bisa mencoba ya dan akhirnya mereka bisa menemukan solusi yang paling simpel tapi paling jitu. Ya, intinya seperti itu ya. Nah, Uh, ini adalah uh, salah satu yang saya rindu untuk bagikan ke teman-teman ya 10 keterampilan yang paling dibutuhkan tahun 2025 tadi kalau nggak salah Bu Rivena meng, me, sempat mengucapkan tentang uh, supaya anak-anak ini siap di dunia kerja ya jadi uh, World Economic Forum ini merilis 10-10 keterampilan yang sangat dibutuhkan di tahun 2025, which is tinggal empat tahun lagi, teman-teman, ya, nggak berasa. Nah, di sini ada yang warna biru, kalau di dalam kotak putih, itu teman-teman lihat yang berwarna putih, itu adalah skill Pemecahan masalah, which is uh, pemecahan masalah ini adalah bagian dari design thinking ya. Di situ bapak ibu ada lima ya keterampilan yang dibutuhkan. Apa saja? Berpikir analitis dan inovatif, pemecahan pemecahan masalah yang kompleks, analisis dan cara berpikir yang kritis, kreativitas, originalitas dan inisiatif dan terakhir adalah penalaran, pemecahan masalah dan ideasi ya. Bisa dibayangkan ya bapak ibu ya. Dari 10 keterampilan yang paling dibutuhkan, desain thinking ini dalam satu desain thinking ini ada lima package, ya, uh, keterampilan yang bisa dipelajari uh, oleh anak-anak, begitu ya. Dan kemarin, saya sempat nih, ini sharing aja. Kemarin, saya sempat uh, pernah ikut di... Um, IDF ya Indonesian Development Forum, di situ membicarakan tentang bagaimana uh, kita yang sekarang sedang istilahnya bonus demografi ya, katanya kita sekarang dalam uh, bonus demografi di mana usia pekerja kita itu ya seperti saya bapak ibu dan anak-anak kita yang mungkin di SMA SMP saat ini, nantinya mereka lah yang akan menjadi generasi ke depan. Nah ini sayang banget ya bapak ibu ya kalau kita nggak ngajarin design thinking dan kedepannya untuk future job atau pekerjaan masa depan ini yang dibutuhkan ini ya keterampilan ini dan anak-anak kita itu nggak punya keterampilan ini itu mereka bisa jadi pengangguran di masa depan gitu ya dan kita nggak mau itu oke okay, itu saja dari e, mengapa design thinking dibutuhkan nah sekarang kita lebih kepada prakteknya ya prakteknya bagaimana design thinking ini di sekolah ini lebih masuk ke bagian yang e, teknis atau praktikal di sekolah ya nah Uh, bagaimana desain thinking ini diaplikasikan? Saya tadi sudah sempat dengar, eh sempat dengar. Sempat baca ya di, uh, di chat ya, ada beberapa yang kayaknya sudah paham dengan stepnya. Um, step-nya. Jadi ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, sebelumnya uh, Miss Irene, waktunya saya sudah berapa lama berbicara? Pak Alvin masih ada masih 37 menit, Pak. Oke, okay, sekitar menit time. ya. Oke, okay, jadi sebenarnya saya ada. Thank you. Nah, sebenarnya di sini, Bapak Ibu, teman-teman ada uh, video dari YouTube ya, tentang step-step dari design thinking. Nanti mungkin bisa teman-teman screenshot layarnya atau foto. Nanti bisa teman-teman cari sendiri di di YouTube ya. Jadi langkahnya ini sudah dalam bahasa. Jadi dia um, narasinya dalam bahasa Inggris, tapi dia ada captionnya dalam bahasa Indonesia. Ya, dia menjelaskan dengan sangat detail apa proses apa saja step-step dari uh, design thinking mulai dari empathize, berempati sampai dengan uh, uji ya. Nah, tapi saya akan jelaskan um, dengan simple saja ya. Oke, nah di sini ada lima step teman-teman ya yang bisa kita lakukan di pembelajaran kita di kelas kita ya. Jadi empathize, berempati ya dimulai dengan tahap berempati ya. Di sini kita akan mengajak murid-murid kita untuk memahami perspektif ya. Jadi misalnya gini, let's say. Uh, ada sebuah pelajaran, ya, pelajaran X, misalnya, karena nanti akan saya kasih nih, airin contohnya. Jadi, saya bilang aja, pelajaran X, ya, jadi misalnya dalam pelajaran X, belajar tentang Y, gitu ya. Jadi, anak-anak itu diajarin dulu melihat permasalahan yang muncul di pelajaran X ini dengan topik Y, begitu ya. Jadi, apa masalahnya, anak-anak? Tuh, uh, sekarang coba uh, kalian lihat nih, masalah yang ada di sekitar kita, gitu ya, uh, yang berhubungan dengan dengan topik Y begitu ya uh, minta anak-anak untuk memahami perspektif dari orang-orang yang mengalami masalah itu ya minta mereka untuk berempati minta mereka untuk uh, put their, uh, their self on other shoes begitu ya uh, aja anak-anak untuk menempatkan diri mereka di perspektif orang yang mengalami um, permasalahan tersebut ya jadi itu berada dalam tahap empati minta anak-anak untuk berempati ya Bagaimana kalau misalnya kalian di posisi orang tersebut? Ya, misalnya sekarang kan pekerjaan nyari-nyari apa aja, pekerjaan susah begitu ya. Minta misalnya, eh, bagaimana perasaan kalian jika kalian jadi... Eh, Ojek online begitu ya, di-empathize. Nah kemudian di tahap selanjutnya, mereka sudah dapat nih insight ya, sudah berempati, oh rasanya kayaknya seperti ini. Kita masuk di tahap kedua yaitu define, mendefinisikan masalahnya ya. Jadi setelah mendefinisikan masalah dari sudut pandang si, kalau di sini tulisannya customer ya, karena ini uh, dari bidang industri, tapi kalau kita dari si yang mengalami masalah begitu ya, jadi setelah anak-anak mendefinisikan gitu kan, kan udah ada udah ada data ya dari dari mereka melakukan empathize mereka akan brainstorming nih mereka akan melakukan brainstorming dengan teman kelompoknya apa sih yang menjadi uh, masalah masalah yang sebenarnya apa begitu ya jadi misalnya bisa nih teman-teman bisa minta mereka pakai sticky note tulis oke okay, masing-masing tulis di sticky note tempel-tempel tempel-tempel gitu kan nah nanti kita akan setelah kita uh, setelah kita brainstorming apa masalahnya bisa di -kategorize ya di -kategorize. Oh ternyata ini ini jadi beberapa cang begitu ya Nah, dan kita lihat nih, yang masalah yang terbesarnya itu sebenarnya apa? E, grassroot problemnya, apa masalah akar rumputnya, apa? Nah, setelah kita mendefinisikan ajak anak-anak untuk ideate. Nah di sinilah biasa proses berpikir kreatif, proses berpikir um, kritis dan bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana mereka berkomunikasi efektif. Di sinilah mereka diajarin ya di bagian ideate. Nah di bagian ideate ini mereka akan uh, memunculkan banyak ide, banyak solusi yang kreatif ya, yang inovatif. Kalau ada idenya dalam tanda kutip kayak nyeleneh atau gila gitu ya. Jangan langsung di-cut begitu ya. Ah, ide mu nggak bagus gitu ya. Tapi ditampung semua, ditampung semua. Buat matriks misalnya dibuatkan matriks ide dari um, Si A, Si B, Si C begini lalu dikategoris lagi gitu ya sama seperti di define ya. Nah, sudah di ideate, anak-anak sudah membuat uh, sudah membuat ide-ide uh, gitu ya, membuat solusi-solusi lalu kita masuk ke tahap selanjutnya prototype ya. Jadi misalnya ada kelompok A tadi membuat ide seperti ini, buat seperti ini. Oke, silakan, silakan buat perwarupanya prototipe itu kan dalam bahasa Indonesia perwarupa ya silakan buat prototipenya contoh bendanya barangnya kebijakannya begitu sistemnya ya teknologinya nah misalnya grup A grup B grup C grup D mereka masing-masing membuat ya silakan gitu ya tapi harus konkret dan uh, make sense begitu ya masuk akal nah setelah mereka buat produknya lalu mereka akan masuk ke tahap terakhir yaitu tes ya diuji coba uji cobanya ke siapa ke orang yang tadi mempunyai masalah itu ya diuji cobakan, diuji cobakan. Nah nanti kalau misalnya ternyata di lapangan gitu ya, ternyata nggak cocok, nggak nggak sesuai, bisa bisa jadi mereka balik lagi ke prototype, bisa lagi bisa jadi mereka balik ke ide, bisa jadi ke define, bahkan bisa jadi mereka harus balik ke empathize. Misalnya, oh ternyata kita salah nih mengidentifikasi masalah si ibu ini atau masalah suatu komunitas berarti balik lagi ke empathize oh ternyata kita salah mengidentifikasi masalahnya balik lagi ke define oh ternyata ide kita ini Uh, tidak sesuai dengan konteksnya balik lagi ke ID atau barangnya sudah benar tapi ada perintilan-perintilan yang kurang baik begitu balik ke prototipe jadi ini tuh bukan cycle tapi ini bisa uh, bisa kemana aja balik kemana aja ya setelah dari tes begitu ya jadi di sini juga murid-murid kita ajarin tentang perseverance ya jadi bagaimana supaya anak-anak ini tetap teguh gitu ya tetap uh, mau belajar terus gitu nah di sini ada kalimat dari Einstein begini uh, bapak ibu teman-teman kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan jenis pemikiran yang sama dengan yang kita gunakan saat kita membuatnya ya jadi itu poin dari uh, kenapa sih anak-anak itu kalau misalnya uh, produk atau uh, idenya atau produk prototipe nya ini nggak berhasil harus bahkan balik ke empathize nih tahap awal karena seperti yang dikatakan Einstein nih kalau nggak berhasil ya jangan pakai itu terus gitu ya jangan gunakannya terus karena ya niscaya gitu ya nggak akan berhasil harus punya ide lain gitu ya nah sekarang Bapak Ibu sekarang kira-kira nih sebelum kita sebelum saya mulai uh, menjel, menceritakan dua praktek baik yang sudah pernah dilakukan, saya pengen nih uh, Bapak Ibu kembali uh, aktif ya. Kira-kira masalah-masalah apa yang paling sering muncul saat ini yang bisa didiskusikan dalam di dalam kelas? Nah boleh nih ini kan terkait dengan mata pelajaran Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira uh, ide kira-kira uh, masalah atau masalah apa aja sih yang bisa dimunculkan? dalam diskusi di kelas dengan menggunakan design thinking. Kan tadi sudah dapat ya insightnya sedikit kira-kira masalah-masalah yang saat ini terjadi kira-kira yang kira-kira bisa dilakukan dibawa gitu di dalam kelas untuk menggunakan pendekatan design thinking. Silakan bapak ibu di diketik di chat box ya. Jadi kira-kira masalah-masalah menarik apa nih yang bisa di dibawa di dalam kelasnya bapak ibu, gitu ya? masih ngetik ya. Oke, okay, Ibu Ibet. Nah, Ibu Ibet ini kayaknya peserta yang aktif ya. Masalah banyaknya pengangguran di masa pandemi. Ya, benar sekali ya. Kelangkaan dari Pak Benyamin, kelangkaan ya. Kelangkaan ya. Mungkin kelangkaan apa? Misalnya kelangkaan tisu toilet. Kalau kemarin di Australia, kemarin, kemarin sempat ada kelangkaan tisu toilet ya. Pengembangan literasi siswa dalam PJJ ya dari Bu Agnes. Jadi masalahnya adalah bagaimana sih mengembangkan supaya anak-anak ini rajin baca begitu ya di masa PJJ. Oke, ada lagi. Oh Bu Doroti tadi ada ya ini bagus sekali sepertinya. Kesepian karena tidak bertemu dengan teman secara langsung jadi murid-murid jatuh jatuhnya mungkin jatuhnya pada main game online dan chat bersama teman-teman di jam pelajaran ya ini juga bisa nih kita terapkan design thinking jadi design thinking itu teman-teman nggak harus benda ya jadi design thinking itu bisa sistem bisa kebijakan ya Oke, okay, dari Bu Anastasia mental health ya. Oke, okay, mental health sebenarnya guru dan siswa terkait mental health juga ya. Bu Yael ya, stres siswa selama belajar di rumah. Bu Rivena, nah ini Bu Rivena ini sudah tahapannya tinggi ya korupsi kebijakan pemerintah, transparansi data ya. Pak David ya, peristiwa ekonomi, kesehatan, politik, lingkungan yang sedang aktual secara global ya. Dari Bu Muti masalah motivasi belajar anak selama belajar di rumah ya. Bu Rosalia, vaksin aman nggak sih? Nah ini bisa nih Bu, bisa di-bring di, di in our classroom nih tentang vaksin misalnya ya. Lalu Pak Febrianto, ya memulai usaha baru ya di masa pandemik. Nah ini bisa juga nih Pak, dengan pakai sistem design thinking, bagaimana ngajak anak-anak menjadi entrepreneurship muda gitu ya. Bu Izati, ya penanggulangan banjir masalah sampah plastik. Nah ini sudah... Keren, keren ide-idenya ya. Kita sudah sama-sama brainstorming apa saja masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, dan mungkin pertanyaannya, bisa nggak ya masalah-masalah ini dipecahkan dengan desain thinking di sekolah? ya Jawabannya ya, bisa jadi. Kita nggak tahu ya, anak-anak kita punya ide apa ya yang bisa memecahkan, bahkan ini sedikit sharing lagi ya. Sebelum saya berbagi uh, praktik baik, saya waktu per pernah di Bali mengunjungi satu sekolah, namanya Green School. ya, mungkin di sini juga teman-teman sudah pernah mengunjungi Green School ini sekolah keren banget teman-teman ya jadi ada muridnya yang mengembangkan sistem tentang Bali bebas plastik plastik sampah plastik ya jadi ada dua kalau nggak salah anak ini mereka itu mengembangkan sistem bagaimana supaya Bali ini bebas dari sampah plastik dan itu mereka sudah diundang loh sampai apa PBB kalau nggak salah UN gitu ya dan Ya, hunos. Siapa yang tahu? Kalau dari kelas-kelas bapak ibu nanti muncul pemikir-pemikir handal dengan menggunakan design thinking yang bisa juga menghasilkan ide-ide inovatif seperti mereka ya. Oke, Bu Elvina, role model kebanyakan youtuber supaya uangnya banyak ya. Pak Yosua, pencegahan tanah longsor saat musim hujan. Oke, thank you bapak ibu. Saya lanjutkan ya. Jawabannya sudah. Ini kita brainstorming ide-idenya sudah baik sekali. Ya. Jadi masalah yang muncul tadi kita sudah brainstorm ya, sekarang saya uh, berikan contoh ya. Uh, praktik baiknya ya praktik baik. Nah di sini teman-teman saya ada dua praktik baik ya. Ini ada yang saya ambil dari internet, ada juga yang saya lihat dari praktik baik di beberapa sekolah ya. Jadi yang pertama ini saya ambil di dari Edutopia ya. Bapak Ibu kalau misalnya sering baca Edutopia ya sebenarnya saya ada videonya. Cuma mungkin saya ceritakan saja dulu sekilas ya tentang apa sih yang mereka lakukan ya. Jadi judulnya ini adalah pemecahan masalah keterbatasan air. Nah kalau nggak salah tadi Pak Benyamin kalau kalau nggak salah ya yang membahas tentang kelangkaan ya. Jadi ini kurang lebih mirip ya. Jadi di salah satu sekolah ya, uh, mereka ada kegiatan Earth Day ya atau Hari Bumi ya, Hari Bumi. Uh, dan ini pembelajaran ini bisa dibayangkan Bapak Ibu, teman-teman. Ini di kelas 2 SD ya, di kelas 2 SD. Mungkin kalau teman-teman tadi berpikir aduh kayaknya design thinking ini cuma cocok di kelas besar ya, di SMA misalnya. Nah, kurang tepat Bapak Ibu. Jadi bahkan desain thinking ini di kelas 2 SD nih yang kelasnya kecil itu sudah bisa melakukan uh, design thinking ya. Nah diawali dengan uh, nanti bapak ibu bisa nonton YouTube-nya, tapi mungkin saya ceritain dulu ya. Jadi di YouTube-nya tuh ada tuh di bawah tuh saya tulis alamatnya. Kalau bapak ibu nanti mau nonton ya. Jadi uh, diawali dengan gurunya ini mengajak mereka menonton video di suatu negara ya. Jadi kan uh, lokasinya mereka ini salah satu SD di Amerika kalau nggak salah ya di Amerika pak di Australia saya lupa. Jadi gurunya ini muterin video tentang kelangkaan air di suatu negara sehingga ada satu anak yang dia itu harus kalau kita sih nggak perlu cari negara lain ya di Indonesia aja masih banyak yang seperti itu ya kalau bapak ibu dengar tagline uh, apa air sudah cut nah itu kan berarti dari -daer daerah-daerah NTT ya kebanyakan masih susah air nah di sini ada uh, gurunya ini menampilkan video anak-anak yang harus berjalan berkilo kilo untuk mendapatkan air dia harus taruh di atas kepalanya dan itu pun airnya kotor ya Nah, anak-anak ini diajak berempati, gurunya memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Nah, bandingkan dengan kamu, kamu tuh kalau mau minum tinggal jalan bentar ke kulkas atau ke dispenser ngambil minum udah selesai. Nah, dia untuk minum dia harus jalan berkilo kilo ngambil air itu pun airnya kotor, harus itu di dilakukan penyaringan untuk kalau penyaringannya bagus lalu dimasak dan baru diminum gitu ya. Nah, sedangkan kalian kan tinggal ngambil dari kulkas atau dari galon gitu ya. Nah, akhirnya anak-anak kan muncul tuh rasa empatinya, I iya juga ya kok saya semudah itu sedangkan ada saudara-saudara saya yang jauh di luar sana yang mereka untuk ngambil air minum aja untuk diminum loh bukan untuk mandi itu mereka harus jalan berkilo-kilo. Nah, udah dapat nih empatinya kan. Nah, lalu ajak mereka untuk uh, mencari sebenarnya yang menjadi akar masalahnya itu apa sih? ya. Nah, lalu mereka berdiskusi nih. Mereka boleh berdiskusi, bo mereka boleh riset, risetnya bisa Lihat komputer, kalau misalnya kesulitan komputer bisa dari buku-buku atau gurunya sendiri yang jadi source Jadi, murid-murid itu -murid bisa melakukan interview dengan gurunya. Uh, ajak murid-murid itu untuk uh, handal dalam mencari informasi ya. Jadi, tuliskan semua ide-idenya bisa dibuat di meja ya mereka bisa tulis di buku bisa tulis di papan jadi misalnya dibagi berkelompok ya jadi misalnya dari kelompok satu lari ke depan tuh bisa dibuat semenarik mungkin lari ke depan oke tuliskan ide-ide masalahnya itu apa sih dituliskan dituliskan bisa dibagi lima ya saya ingat waktu saya ngajar dulu bahasa Inggris dulu ya saya bagi papan itu bagi lima terus setiap kelompok lari ke depan tulis, tulis tuliskan ide-idenya gitu kan nggak boleh saling lihat jadi At the end of uh, di akhirnya kita akan lihat tuh ternyata banyak sekali masalah yang kepikiran oleh anak-anak. Nah, setelah uh, udah tahu masalahnya kita buat kategori gitu ya. Oh ternyata masalahnya bisa dicoret yang agak-agak jauh gitu ya. Uh, bisa digabungkan yang mirip begitu ya. Hingga akhirnya kita mendapatkan satu masalah besar yaitu uh, kalau di sini keterbatasan air ya. Lalu setelah itu dengan proses yang sama masuk nih. Tapi sekarang ide buat lagi bagi papan tulis lima gitu ya suruh lagi anak-anak berdiskusi setelah berdiskusi lari ke depan gitu ya tuliskan ide-idenya apa ya tapi pada saat menyampaikan ide jangan langsung cut anak-anak aduh idenya kayaknya enggak mungkin ya nah boleh tuh digali kok oh, kayak gini idemu kenapa bisa begini kenapa bisa berpikir begini nah, saya 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 percaya setiap guru-guru di sini Jago ya, dalam hal uh, mengulik-ngulik gitu ya, mengulik uh, informasi dari siswanya gitu ya. Akhirnya mereka sudah punya ide, jadi misalnya ada lima kelompok dalam kelas gitu ya, bisa jadi kelompok satu, dua, tiga, empat, lima itu punya ide yang berbeda-beda. Nah, di sini di, di sekolah ini mereka idenya adalah membuat penyaring air, tapi... Uh, di tahap membuat purwarupa atau prototipe di sini mereka uniknya adalah mereka itu berbeda-beda dalam menyusun apa ya menyusun materialnya jadi ada yang berpikir oh pasirnya dulu di atas sabuk kelapanya di tengah nanti batuannya di sini nah itulah prototipe proses prototipe jadi bagaimana anak-anak mencoba ya bereksperimen ya bereksperimen yang mana nih yang paling tepat, jadi mereka masukkan air, lihat oh kalau ternyata kalau urutannya seperti ini, airnya lebih jernih gitu ya, nah setelah mereka diberikan waktu tertentu, misalnya hari Jumat harus sudah selesai ya di hari Jumat mereka datang nih dengan produknya masing-masing ya, lalu dites sama bu gurunya, nah masuk di uji dan evaluasi sama gurunya dites nih di diambil lah gurunya membawa air yang sama gitu ya air yang kotor yang sama gitu dites semuanya di di, di semua ada lima gitu ya protot prototipe atau perwarupanya di masuk gurunya tuangkan air nah lalu airnya ini nanti diuji coba bahkan gurunya ini kalau nanti teman-teman nonton dia bahkan menggunakan alat ya kayaknya ini alat untuk menguji kadar pH gitu ya ada kadar keasaman lalu nanti itu diberikan apresiasi untuk yang paling tepat ya dan mungkin yang kurang tepat disuruh balik lagi ke perwarupa ya uh, bagaimana sih susunannya kayaknya kurang tepat mungkin ada yang kurang tepat nih dari susunan filtration waternya kamu gitu ya jadi ini adalah tahap pemecahan masalah keterbatasan air dengan design thinking di SD lah terus kalau uh, ini kan sains nih pak Terus, bisa nggak kalau di pelajaran selain sains? Kok kayaknya kesannya desain thinking ini berbau-berbau sains, berbau-berbau, uh, eksakta atau teknologi. Bisa nggak kalau di pelajaran non eksakta, misalnya di pelajaran bahasa atau pelajaran, uh, humanities humanitis begitu ya? Nah, jawabannya bisa banget ya. Nah, di sini saya ada contoh nih, ya, jadi penyusunan kebijakan ini bahasanya agak-agak berat ya. Penyusunan kebijakan membawa gawai atau devices ke sekolah, ya, jadi ini. Tadi sempat saya baca di meeting chat, tadi ada yang mengatakan, Bu Rivena atau tadi siapa ya, mengatakan tentang kebijakan atau policy ya. Undang-undang malah ya. Nah, di sini ada uh, proyek interdisiplin atau uh, proyek yang menggabungkan beberapa pelajaran, KD-KD ya kalau kita istilahnya ya. KD-KD, KD-nya, KD kompetensi dasarnya. Sehingga mereka bisa mengerjakan sebuah proyek dengan pendekatan design thinking. Nah, ini contohnya misalnya. PKN ini kalau nggak salah di kelas 9, saya lupa, 3 4, 4 apa 3 berapa KD-nya 34 dan 44 kalau nggak salah itu tentang penyusunan undang-undang. Lalu IPS itu di KD berapa saya juga lupa intinya ini semua semester 2 kelas 9. IPS itu tentang perubahan kehidupan sosial budaya di Indonesia. Ini lebih kepada sosiologi ya IPS yang arah-arah -ara sosiologi. Lalu bahasa Indonesia ini teks diskusi. Jadi teks diskusi ini ada pro dan cons ya, ada ada argumen di situ ya nah bagaimana proses uh, design nya nah di sini kita mulai dari berempati ya jadi murid-murid uh, tuh melakukan wawancara dan survei kalau tadi kan kayaknya susah ya kalau anak-anak itu mau langsung terjun ke lapangan ngelihat orang-orang yang uh, kesulitan air gitu ya mau wawancarai kayaknya susah nah kalau ini karena ini di lingkungannya sendiri kayaknya mereka bisa langsung melakukan wawancara ya jadi misalnya gini murid-murid melakukan wawancara dan survei kepada populasi murid tertentu gitu ya tentang kebijakan uh, ini istilahnya kalau ini ya kalau misalnya nanti ke depannya mudah-mudahan kita sudah bisa on-site gitu ya bisa nggak ya kita bring your own devices atau membawa gawai ke sekolah di era seperti ini ini kan sangat butuh banget gitu ya jadi anak-anak itu berempati dengan temannya gitu ya berempati ke temannya. Iya juga ya kalau teman-teman saya itu uh, punyanya cuma HP gimana nggak punya laptop atau teman saya bahkan nggak punya uh, HP itu gimana ya? Nah itu mereka harus berempati melihat akar uh, melihat apa sih yang dialami oleh guru-guru ya. Lalu masuk didefinisikan masalah. Mereka akan ber brainstorming lagi sama seperti yang contoh yang di awal ya. Mereka akan berunding gitu ya kebijakan uh, dari dari masalah ini apa sih uh, sebenarnya yang menjadi akar pemasalannya Lalu Muncul ide-ide ya, berarti idenya di sini bukan benda, tapi dia lebih kepada kebijakan peraturan. Begitu ya, makanya nah, tadi saya bilang, desain thinking ini tidak hanya ke bendanya, tapi bisa juga sistem atau kebijakan. Begitu ya, muncullah kebijakan-kebijakan, misalnya kebijakan membawa gawai, misalnya cuma boleh dibuka pada jam ini sampai jam ini. Ini ide ya, atau misalnya ada yang memunculkan ide gawai cuma boleh eh, dibawa tapi dititipkan di balik kelas, atau misalnya gawai cuma boleh dibawa tapi nggak boleh bawa modem cuma boleh pakai internet sekolah gitu ya nah di disinilah mereka akan mem, apa mengumpulkan ide atau solusi gitu ya lalu lalu di tahap perubahan mereka akan susun untuk kebijakannya ya kebijakan bring your own devices ya atau membawa gawai ke sekolah dibuatlah ya dibuat disusun begitu ya dengan kalimat yang baik dengan memperhatikan perubahan kehidupan sosial dan budaya dan juga ada memperhatikan kontra dan pro dan kontranya ya Dibuat dengan kalimat yang baik dan benar, ya, sehingga ketiga pelajaran ini bisa terakomodasi. Nah, lalu di bagian uji dan evaluasi, bagaimana ya cara mengujinya? Ya, cara mengujinya adalah dengan diberikan kepada murid, teman-temannya, diberikan kepada kepala sekolah, diberikan kepada guru-guru, lalu dilihat, oh. Uh, kalau dari perspektif guru Oh kayaknya ini kurang bisa dilakukan nih Karena ini 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 Dari siswa Oh kayaknya kurang menguntungkan siswa nih Kalau kayak gini Atau dari kepala sekolah Oh ini kurang menguntungkan sekolah Nah setelah ada evaluasi Akhirnya diterima evaluasi-evaluasinya Lalu dikemas dalam uh, kebijakan yang baru Dan supaya akhirnya ke depannya bisa jadi nih uh, kebijakannya Jadi seperti itu Jadi uh, design thinking itu nggak hanya Melulu tentang uh, produk, tapi juga kebijakan atau sistem. Ya, nah, teman-teman, mungkin uh, ini ada beberapa website, contoh-contoh kegiatan desain thinking yang teman-teman bisa tiru. Ya, jadi misalnya pelajaran apa ini bisa teman-teman screenshot, bisa teman-teman foto. Uh, bu, akhirnya nanti saya bisa kasih deh ininya uh, PowerPoint, uh, bukan PowerPoint. Sini PDF-nya ya. Nah, di sini ada tiga, ya, ada tiga source teman-teman bisa lihat di situ ada contoh-contoh desain thinking yang teman-teman bisa lakukan untuk pembelajaran di kelas ya kalau yang paling kiri Julian ini dia dengan sistem launchnya ya dia nggak pakai empathize sampai try apa uji sih tapi kurang lebih stepnya sama begitu ya oke saya ingin mengakhiri presentasi saya hari ini ya sisi saya hari ini dengan sebuah quote yang saya dapatkan dari Canva juga sih jadi dia katakan begini, design thinking tidak hanya untuk perancang ya atau desainer. Keterampilan ini harus dimiliki oleh siapa saja ya, saya, teman-teman, murid-murid ya, semuanya butuh um, cara berpikir mendesain atau cara berpikir merancang. Oke, akhir kata terima kasih teman-teman uh, sudah mau mendengarkan job-job uh, saya selama kurang lebih mungkin satu jam lebih ya, Bu airin ya. Mudah-mudahan ada insight-insight baru atau mungkin uh, saya terbuka untuk misalnya teman-teman mau memberikan konfirmasi atau klarifikasi atau mungkin ada yang kurang tepat, saya terbuka. Kira-kira mau ditanyakan juga apa, saya juga terbuka untuk pertanyaan. Oke, nah teman-teman kalau misalnya mau menghubungi saya, ini ada link in saya, Instagram, dan email saya. Email ya, ini salah ketik ya, bukan mail, email ya. Teman-teman bisa menghubungi saya di kontak saya. Oke, Bu Airin. Oke, okay, thank you Pak Calvin. Oke okay, teman-teman, saya uh, minta, mau ajak teman-teman nih yang tadi mendapatkan banyak sekali uh, ilmu gitu ya, yang dibagikan sama Pak Calvin. Boleh dong kasih reaksi pakai uh, reaction-nya yang di Zoom, ya. Wah, saya sendiri, saya juga deh, bentar ya Bapak Ibu ya, saya juga mau ngasih <tuh> karena saya uh, walaupun udah pernah baca, pernah ngeliat gitu ya, Uh, tapi selalu ada hal yang baru gitu ya Yang kita pelajari um, Apalagi dari Pak Alvin yang Udah pernah menggali lebih dalam gitu ya Soal design thinking uh, Thank you banget Pak Alvin Thank you juga teman-teman uh, Tadi banyak sekali juga input gitu ya Respon dari teman-teman Itu juga membuat kita sama-sama belajar gitu Dan um, saat ini apakah ada teman-teman uh, Yang hadir yang ingin menanyakan Mungkin satu orang penanya uh, Apakah ada dari teman-teman yang hadir hari ini. Ada yang mau nanya atau mau konfirmasi ke Pak Alvin? Kalau misalnya, kalau misalnya belum terpikirkan aduh, tadi udah dengar banyak banget dan banyak uh, hal baru gitu ya, kata Ibu Viswarita. Sangat memotivasi ya, semoga habis ini bisa langsung dilakuin juga ya, Bu ya, diterapkan di kelas. Nah, uh, Bapak Ibu, nanti uh, kita juga akan bagikan uh, dalam materi uh, yang diberikan sama Pak Calvin ada kontak dari Pak Calvin Bapak Ibu juga bisa langsung uh, terhubung dengan Pak Calvin ya Nah uh, selain ini selain sesi hari ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tertarik untuk dan saya lihat pasti pada tertarik gitu ya untuk menggali lebih dalam lagi soal uh, design thinking ya sebentar izinkan saya bagiin uh, screen saya Nah kami uh, kalau bapak ibu tadi mungkin uh, datang terlambat gitu ya uh, bapak ibu sesi hari ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja tetapi kalau bapak ibu ingin lebih kenal uh, lebih dalam lagi soal design thinking pengen belajar sampai di tahap aplikasinya nanti bapak ibu bisa lanjut belajar secara lebih detail di design thinking journey yang uh, disediakan. Oke, okay, hasil kolaborasi dari uh, kita di Tizen Inspire dan teman-teman kita yang luar biasa dari uh, generasi damai atau Generation Peace. Uh, ini ada linknya. Nanti kita juga akan bagikan di email maupun di uh, WhatsApp dan kita akan infokan melalui Instagram dan Telegram ketika uh, Journey Design Thinking ini sudah dipublikasikan, sudah ada di platform. Nah, itu lebih detail uh, per partnya, gitu ya. Bapak ibu juga bisa nanti latihan bagaimana mengaplikasikannya di kelas, dapat feedback, uh, dan banyak hal lagi, gitu ya. Nah, semoga ini juga membantu bapak ibu guru untuk uh, semakin uh, familiar dan semakin uh, baik pengajarannya di kelas dengan mengaplikasikan design thinking. Oke, okay, bapak ibu, uh, di akhir sesi kita hari ini, kita juga meminta kesediaan bapak ibu guru uh, untuk. Memberikan masukan, feedback sekaligus bersifat sebagai presensi, link yang akan diberikan di kolom chat. Nah, Bapak Ibu, nanti bisa mengakses dan bisa memberikan, sudah dikirimkan barusan ya, Bapak Ibu. Ya, bisa mengisi input Bapak Ibu supaya kita di Tiki Inspire juga bisa semakin baik, memperbaiki diri, ke depannya bisa membantu menjadi wadah yang lebih efektif gitu ya untuk rekan-rekan guru di Indonesia. Jadi bapak ibu boleh isi uh, nanti setelah kita foto bersama kali ya. Saya lupa saking uh, excitednya tadi lupa kita lupa belum foto bersama. Jadi habis ini uh, kita foto dulu bareng-bareng. Setelah itu nanti bapak ibu boleh mengisi. Bapak ibu juga boleh uh, meninggalkan ruang zoom nanti setelah uh, kita berfoto bersama gitu ya. Oke, okay. saya bisa minta tolong Ibu Tasya, Ibu Tasya boleh bantuin kita untuk uh, ambil foto sama-sama. Saya stop sharing screen dulu, Bapak Ibu. Kita minta kesediaan Bapak Ibu untuk yang memungkinkan ya, boleh nyalakan kameranya. Uh, kita mau foto bareng-bareng biar Bapak Ibu waktu lihat fotonya, lihat muka Pak Calvin di foto ya. Oh iya, ini nih, saya pernah belajar sesinya seru banget soal design thinking gitu ya. Nah, Bapak Ibu, boleh nyalain kameranya yang tidak berhalangan. Wah, jadi ini nih saya lagi sambil lihat ya wajah-wajah Bapak Ibu guru yang hebat yang menyempatkan waktu belajar bareng Pak Alvin hari ini. Oke, okay, uh, Bu Tasya apakah sudah siap? Sudah bisa bantu kita untuk mengambil foto? Iya, Bu Airin sudah siap. Tapi saya lihat di chat ini ada satu pertanyaan dari Bapak eh dari Ibu, dari oh. Ibu Agnes kayaknya. Jadi bagaimana Bu Airin? Oke. Okay. Mungkin kita mau abis kita mungkin foto dulu aja foto, foto dulu. nanti dijawab foto, foto, karena teman-teman ya. sudah nyalain kameranya <laughs> udah rapi-rapiin rambut kan kasihan ya kalau nggak nggak jadi di <laughs> iya. Siap, foto iya foto aja dulu siapa? nanti saya jawab oke okay, baiklah saya di sini ada tiga tahan dulu fotonya ya bapak ibu eh salah bukan fotonya posturnya <laughs> oke okay. berikan senyumannya saya akan capture satu dua tiga. Oke, okay, yang pertama sudah kedua sekarang ya. Maaf ya, Bapak Ibu. Oke, okay. dari Ibu Dewi sampai Bapak Aliri, yang lain belum mengaktifkan kamera, tidak apa-apa. Saya tetap capture ya. Oke, okay, satu dua tiga. Yang ketiga, sekarang yang terakhir. Oke, okay, satu, dua, tiga. Oke, okay, sudah Ibu Airin. Terima kasih. Iya, sepertinya ya, Bu Airin pertanyaan sudah di sini ya. Iya, <laughs> sudah, pertanyaan. Pak. Uh, saya baca dan saya jawab aja langsung begitu. <laughs> masih di mute? Iya Gua, Pak. Oke. Okay. Oh, masih saya minis, mulai, sorry Bapak ibu. Ya, saya mulai dari pertanyaan Pak Febrianto ya. Uh, selamat pagi Pak Calvin Ya pagi Pak. Apakah masalah yang banyak terjadi ketika design thinking dan bagaimana antisipasinya ini uh, mungkin boleh dikla klarifikasi Pak Febrianto maksudnya ma apakah masalah yang banyak terjadi hmm, ini maksudnya gimana nih Pak apakah ada masalah mungkin ya apa mungkin tantangan gitu ya Pak ya oke okay, tantangannya ya saat aplikasi oh mungkin gini ya jadi oh. apakah ma oh masalah masalah gitu ya tantangannya kendalanya ya mungkin begitu ya Pak Febrianto ya, ya. Uh -huh. jadi uh, masalahnya sebenarnya ketika misalnya kurang persiapan gurunya kurang persiapan ya jadi misalnya ketika kita kita kurang persiapan gitu ya uh, nanti akan dalam tanda kutip amburadul ya jadi memang pada saat kita mendesain pembelajaran ini mendesain desain thinking ini sebagai pendekatan dalam pembelajaran kita harus tahu dulu bahwa dalam pelajaran tertentu, topik tertentu itu ada masalah yang mau diadres, ada masalah yang pengen dicarikan solusinya ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman bertanya apakah semuanya bisa diterapkan design thinking, kalau saya bilang sih nggak harus semuanya pelajaran dipakai design thinking ya. Ada topik-topik tertentu yang bisa teman-teman gunakan design thinking ini sebagai pendekatan. Kan design thinking ini kan adalah salah satu pendekatan dari banyak pendekatan ya. Nah bisa digunakan ya. Jadi ketika kita nih udah tahu nih, saya mau pakai design thinking, dalam misalnya topik misalnya gini topik pencemaran lingkungan di kelas 8 kalau nggak salah ya apa kelas 7 ya kelas 7 IPA begitu ya IPA kelas 7 semester 2 topik pencemaran lingkungan ah ini kan berarti ada masalah ya atau misalnya di kelas 11, topik tentang uh, pencernaan ya. Pencernaan, ternyata ada masalah-masalah dari sistem pencernaan biologi misalnya. Nah, disitulah bisa kita gali tentang, kita bisa menggunakan pendekatan desain thinking. Nah, sudah tahu nih desain thinking yang mau dipakai kan. Tapi ketika gurunya kurang persiapan, ya mulai dari masalahnya, ya murid juga akan bingung ya masalahnya apa nih. Bagaimana kita mau berempati ya. Lalu juga bisa masalahnya terjadi di prototyping ya. Membuat perwarupa. Bisa jadi uh, murid ini kendala oleh alat dan bahan. Ya, jadi kita bisa uh, force kita bisa mendorong encourage murid-muridnya untuk menggunakan ya tiga prinsip tadi ya, desirability, visibility dan uh, viability. Jadi bagaimana supaya produk yang dibuat itu ramah lingkungan, uh, alat dan bahannya bisa ditemukan di sekitar. Jadi lebih kepada itu sih jadinya jatuh jatuhnya nanti adalah di prototyping dan juga di bagian uh, apa? identifikasi masalahnya di situ. Karena memang harus tahu dulu masalahnya apa, ada masalah apa lalu aja anak-anak untuk berempati kurang lebih seperti itu sih pak. Nah antisipasinya apa? Antisipasinya harus uh, Perencanaannya yang sangat matang begitu ya. Dan melihat kira-kira dan bahannya ini bisa nggak dipakai gitu? Bisa nggak ditemukan di uh, kehidupan sehari-hari? Uh, Mudah-mudahan menjawab ya Pak Febrianto ya. Oke, okay. thank you Pak. Nah dari Bu Agnes uh, selamat pagi Pak Calvin pagi Bu. Saya ingin bertanya menurut pandangan Bapak apa yang menjadi hal yang berbeda? atau unik dari design thinking ini dibandingkan dengan problem based learning (PBL) dan project uh, based learning karena saya mengamati uh, tahap-tahapnya seperti penggabungan dari kedua model di atas ya oke okay, thank you nah ini saya suka banget pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan ini saya 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 tunggu-tunggu dari awal tadi ya uh, banyak pendekatan bekerja tapi kenapa design thinking ini berbeda kata kuncinya tadi saya lupa siapa ya bilang karena ada empati yang dimasukkan ada perasaan yang dimasukkan itu yang paling penting, anak-anak uh, kita ajarkan saat ini, ya. Kalau mungkin, kalau di project-based learning atau problem-based learning, hal yang pertama, uh, standpoint-nya pertama itu adalah problemnya dulu, ya. Problemnya apa? Cari problemnya, ya. Problemnya apa? Lalu, lalu masuk solusi, solusinya apa? Lalu uh, setelah solusi, bagaimana uh, solusi itu bisa digunakan di uh, untuk mengadres atau memecahkan masalah itu, ya? Dan sebenarnya, design thinking ini kan bagian dari problem based learning ya, tapi kan problem based learning itu kan banyak lagi trend-trendnya ya, nah kalau project based learning, project ini kan lebih kepada bagaimana anak-anak itu uh, bekerja kelompok untuk uh, ya sama membuat produk atau projectnya itu untuk digunakan begitu ya, atau bisa dipakai begitu. Nah tapi di awalnya itu mereka nggak menggunakan empati ya, itu yang membuat uh, design thinking ini menjadi berbeda, dan ini kenapa Uh, Desain thinking ini berasal dari empati dulu, karena ini pemikiran-pemikiran desainer nih. Ketika desainer uh, membuat produk, dia itu berempati dulu sama si pengguna. Nanti kalau bapak ibu ada kesempatannya nonton video, ya. Jadi untuk membuat kursi roda misalnya itu. Orang itu enggak membuat uh, solusi atau ide dari perspektifnya, tapi dia mau wawancara, dia berempati dulu ke si pengguna ya. Nah inilah yang uh, membuat berbeda dan kita sebaiknya guru-guru bukan sebaiknya sih harusnya guru-guru mengajarkan anak kita untuk berempati ya. Karena percuma kalau dia pinter, dia uh, terampil, tapi dia nggak punya hati gitu, itu yang bahaya bapak ibu ya. Oke, saya lanjutkan dari Bu Yael, oke okay? dari. Bapak atau Ibu nih Desna oh kayaknya Ibu ya dari Bu Desna Litia ya. Apakah design thinking ini merupakan model pembelajaran atau dapat diaplikasikan dengan model pembelajaran lain? Ya jadi uh, design thinking ini ada yang bilang metode, ada yang bilang pendekatan, tapi saya bilang pendekatan ya, karena pendekatan ini maksudnya bisa dilakukan dalam jangka kurun, beberapa uh, dalam jangka beberapa lama, dengan metode, metode yang berbeda. Metode itu kan, misalnya, metode diskusi, metode ceramah, ya, metode uh, jigsaw, begitu ya, tapi dengan pendekatan design thinking. Nah, apakah bisa diaplika dapat diaplikasikan dengan model pembelajarannya lain? Jawabannya bisa banget, Bu. Jadi, tetap dengan... Uh, step-step berpikir, step-step design thinking, tapi di dalamnya boleh dengan metode-metode belajar yang lain, begitu. Misalnya pada saat kita melakukan empathy, bisa dengan lecturing, bisa dengan menonton video, dengan multimedia, lalu masuk di uh, tahap kedua, misalnya divine mendefinisikan masalah, bisa diskusi, bisa jigsaw, begitu ya. Jadi bisa, bu, jawabannya. Ya uh, Pak Yosua, apakah ada hal-hal yang belum bisa diselesaikan menggunakan desain thinking? Nah inilah yang disebut sebagai wicked problem ya, masalah-masalah kompleks yang tidak terselesaikan sebenarnya. Uh, sebenarnya desain thinking ini atau cara berpikir desainer ini di, uh, melihat bagaimana sih uh, solusi so uh, problem-problem ini bisa diselesaikan dengan cara-cara yang inovatif, dengan berbagai cara, dengan cara-cara yang gila begitu ya. Nah dengan jawaban seperti itu saya simpulkan bahwa sebenarnya masih banyak nih Pak masalah-masalah yang belum terselesaikan tapi dengan cara berpikir desainer itu mereka terus melakukan inovasi ya bagaimana sih supaya misalnya misalnya gini nih remote TV nih teman-teman remote TV ini saya pas banget pegang ini banyak sekali tombolnya ya banyak sekali tombolnya kadang kita bingung nih mau pencet yang mana kalau ngelihat volume ada atas bawah kiri kanan nah tapi Apple dengan dengan itu tadi dengan dengan inovasi-inovasi yang terus berkembang mereka ter, akhirnya menemukan sebuah saya nggak punya sih bapak ibu jadi saya nggak bisa tunjukkan mereka membuat remote yang hanya beberapa tombol di dalamnya nah, ini kan berarti mereka terus berinovasi jadi kalau misalnya adakah hal-hal yang belum bisa diselesaikan dengan Dt jawabannya iya pasti banyak ya tapi ya itu jawabannya terus berinovasi terus memikirkan solusi begitu ya oke um, Pak Amir ya nanti akan saya share ya Bu Airi nanti saya kasih PDF-nya. Nah, ini dari Bu Maria apakah bisa diterapkan ya, Pak. untuk anak anak kindi ya bisa berikan contoh thank you. Nah, kalau misalnya kindi saya kan belum pernah sih ngajar kindi cuma kalau saya saya sih ngebayangin gini kalau kindi itu kan atau uh, TK ya itu kan lebih kepada sensorik dan motorik ya. Check me if I'm wrong. <laughs> Jadi mereka lebih kepada sensorik dan motorik ya. Jadi bisa tuh misalnya uh, ajak anak-anak menggunakan desain thinking itu dengan berempati dulu, misalnya kan anak-anak eh, kan kalau di kindi itu misalnya kayak mewarnai betul, benar nggak sih, atau kayak melompat eh, apa sih menggunakan motoriknya gitu ya, melompat. Nah berikan mereka empati begitu ya, misalnya eh, ada orang loh di luar sana yang mempunyai kekurangan kekurangan eh, apa istilahnya? Tubuhnya itu enggak sempurna, bukan enggak sempurna ya, memiliki keterbatasan begitu ya. Misalnya, dia nggak punya, dia lumpuh misalnya seperti itu ya. Jadi, di, dicoba di 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 apa ya, di di, di di pancing begitu. Nah, dari situ kan mereka sudah berempat, berempati begitu ya. Nah, lalu abis itu kira-kira nih, nah ini jangan terlalu berat-berat ya, jangan misalnya apa produk yang dibuat untuk orang yang lumpuh, enggak ya? Jadi, misalnya... Uh, Buat aja misalnya ide-idenya adalah kira-kira tuh kalau misalnya teman-teman itu orang-orang yang lumpuh tuh supaya mereka juga e, bisa seperti kalian begitu ya menikmati e, bergerak begitu ya, bisa menggambar, mewarnai kira-kira apa yang mereka bisa lakukan ya. Nah di situ who knows mereka bisa memunculkan ide-ide gitu ya tapi kalau misalnya anak-anak ini ya e, mungkin mereka ide-idenya itu yang polos ya yang yang inosen istilahnya ya. Nah nggak apa-apa terima aja ya. Uh, tulis aja di, di, di ini kan aja. Nanti setelah itu mereka akan kerja kelompok. Buat ini saya pernah lihat sih, kalau nggak salah ya di, di YouTube juga, apa di Edutopia Jadi anak-anak itu disuruh membuat, digambar jadi digambar ya. Jadi bagaimana gambarnya kira-kira supaya orang itu bisa juga menggambar, bisa juga berlari. Nah, prot, uh, prototypingnya dalam bentuk gambar aja ya, karena kan anak-anak mungkin kalau di kindi belum bisa membaca ya, atau belum bisa uh, membuat prototipe ya jadi menggambar aja bagaimana kira-kira uh, idemu dituangkan dalam bentuk gambar nah disitu kan juga terjadi interdisiplin ya seperti itu bu Maria mungkin uh, contohnya belum terlalu relevan ya tapi setidaknya itu yang terpikirkan oleh saya nah, uh. oke bu irin. oke bu Terima kasih banyak Pak Calvin Wah tadi bahkan udah maraton gitu ya jawab pertanyaan-pertanyaan hebat dari bapak ibu guru dan <laughs> juga yang lain. Jadinya belajar gitu ya. Nanti uh, sekali lagi kalau kita pengen bapak ibu tertarik ya untuk mendalami design thinking, nanti kita juga akan bagikan uh, link platform nanti uh, ke dirujukan ke uh, platform Generation Piece. Nah di situ bapak ibu bisa lihat nih gimana design thinking bisa saya aplikasikan ke mata pelajaran yang saya ampu ataupun ke level atau tingkatan yang saya ajar gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Alvin untuk uh, materinya uh, yang sangat luar biasa. Kita juga sangat aktif berpartisipasi uh, membuat kita berpikir gitu ya bagaimana mengaplikasikan uh, design thinking ini di kelas. Uh, saya mungkin mau minta tolong Bu Yael untuk kirimin sekali lagi link presensinya di chat karena mungkin sudah ketumpuk ya sama chat-chat yang lain. Nah Bapak Ibu, uh, kita sudah sampai di akhir webinar kita hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan dan kehadiran semua Bapak Ibu guru hari ini. Uh, Bapak Ibu bisa mengisi uh, feedback dan presensi di link yang sudah dibagikan. Link ini akan otomatis tertutup uh, 10 menit setelah kita selesai uh, sesi hari ini. Jadi Bapak Ibu boleh isi sekarang. Uh, dan nanti uh, Bapak Ibu juga akan di email semua tadi, termasuk materinya Pak Kalfin melalui email dan juga WhatsApp, ya Bapak Ibu. Ya, oke, okay. silahkan. Kalau ada Bapak Ibu guru uh, yang sambil isi feedback atau sudah isi feedback, pengen mengucapkan bye-bye gitu ya, atau terima kasih kepada Pak Alvin juga boleh, boleh langsung open mic, atau boleh di uh, chat juga boleh. Uh, sampai jumpa, Bapak Ibu, uh, di kesempatan belajar berikutnya Sabtu depan gitu ya. Nantikan uh, informasi tentang sesi Sabtu depan nanti akan kami sampaikan melalui Telegram maupun juga melalui Instagramnya @fire. Oke, okay, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di waktu berikutnya. Terima, 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 terima kasih Pak Alvin. Sama-sama, Bu. Selamat hai. berakhir pekan semuanya. <tuh> Jangan lupa bah ya. Iya. Terima kasih banyak. Ibu ngajar Masa. kelas berapa, Bu? Siapa? Ibunya ngajar kelas Bu berapa? Vizorita. Bu Fizorita? Iya. Kelas 12 SMA. Wah, pelajaran apa tuh, Bu? IPA. Oh, i, uh, biologi. Kata pelajaran oh, kimia. Oh, kimia wah itu cocok banget tuh, bisa thinking. Kalau Kolo koloid itu di kelas 12 iya. bukan, Bu? Kayaknya nah, sangat kelas 12. Iya kelas 12 nah. nah bisa tuh Bu pakai DT Nah habis <laughs> Oke makasih Pak Alvin Iya Bu Terima kasih Selamat Pak Alvin, Alvin. Terima, kasih. Ya, Pak Terima kasih Pak Alvin Dan PMT Inspire Selalu Pak untuk sehat selalu Pak juga sehat-sehat ya. Pak ya. Yeay. Oke, Bapak Ibu kalau semuanya sudah bisa sama akses link tiktok dan presensi, kami pamit untuk menutup ruang Zoom ya, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Okay.